Ini Giant atau Show? Ini enggak bukan Giant. Kita ini Show. Bukan Show. Hah? Bukan Show. Tapi bukan Giant. Hah? Tuh, lihat tuh matanya enggak hitam nih. Matanya ada agak coklat sedikit. Cakep nih, cakep banget tuh. Wih, ekspresinya banget tuh, lihat mukanya tuh. Iya. Ini. Sama ini nih. Tampangnya pintar. Nah, ya ini. Ini jantan. Oh, ini betina paling besar kok. Ini kayak jantan, betina kok paling besar. Maskulin ya ini. Iya. Tuh, tulang-tulangnya juga. Dia punya stopannya yang bikin cakep nih, ini stopannya dalam. Jadi rambutnya juga banyak. Ini juga cakep, makanya ini juga cakep. Ini berat loh, kok. Ini gua berat loh. Berat ya. Gua tahu, gua makanya sengaja lama-lama supaya. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Dolar Persia Indonesia kembali di channel Bobisa untuk seksi dunia anjing kita. Lagi berada di Bandung, di tempatnya Koko Teddy tentunya. Kalau ke Bandung mesti ke tempat Koko Teddy pertama kali, Dream Castle Kennel. Kita lagi pengen lihat anakan terbarunya, koleksi anakan-anakan Alsan Malmut terbarunya Koko Teddy ya. Kali ini perjalanan kali ini disponsori oleh Optimac dan Fungiderm. Hari ini aku tidak nafsu makan. Itu lagi. Yummy! Lezat banget makanan hari ini. Karena Optimac lebih sehat. Terima kasih Optimac. Oke, keluar satu-satu. Tadeng. Kita mau fashion show ya? Iya, ini fashion show. Ini yang pertama, ya kan? Ini lagi. Oh, aku gak dikasih itu ya, kok. Oh iya, mic ya, bentar. Iya, ini mic ya. Itu nanti. Tunggu, mic ya. Tunggu ya. 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 Itu nanti ya. Jadi ini ada berapa ekor? Ini 4. Ini cakep banget. Iya tuh. Ini umur berapa bulan, Cet? Ini umur sebulan setengah. Yakin? Tuh. Lihat. Ini Giant atau Show? Ini enggak bukan Giant. Kita ini Show. Bukan Show. Hah? Bukan Show. Tapi bukan Giant. Hah? Lalu? Bukan. Lalu? Anak Enjin. Enggak kualitas malamu tapi long hair. Long hair. Oh, long jadi hair. Ini long hair. Yeah. Ih, cakep banget, tapi bukan Giant. Bukan Giant. Cuman gede begini. Iya. Aku kan emang enggak main Giant, kok enggak punya Giant. Oh, memang enggak main, tapi gede loh. Gede. Lihat tuh. Kalau gede ya. Iya tuh. Mukanya tuh. Ya. Ya. Mukanya tuh. Ini matanya lihat ya. Cakep banget. Umur 2 bulan. Umur sebulan setengah. Sebulan setengah. Gede gini. Lihat tuh gede-gede tuh. Ini jantan-jantan tuh. Ini jantan. Ini betina yang dipegang. Ini jantan juga. Coba rapetin. Ini jantan. Rapetin berdiri. Kamu sebelah sana, Parjo di sini. Kamu sebelah sini. Oh, itu ada urutannya jadi ya. Oke, dirapetin, rapetan dikit ya kan. Berapa kali? Makan. Widih, ya udah. Oke, dapat vitamin. Nah, ada lagi nih. Ini apa? Selain ini kan ini anak Kenjin sama anak siapa? Leslie, Felis itu anaknya dari Lexus. Oh, oke, cucunya Lexus. Iya, gitu. Ini betina. Ini sudah champion kok. Oh. Ini betina. Ini jantan. Oh, ini jantan. Ini jantan. Ini juga jantan. Mukanya datang. Heeh. Ini betina. Itu betina. Oh, ini betina. Betina 2. Betina mukanya lebih feminim ya. Iya. Piu. Ini cakep nih ini. Ini cakep nih. Warnanya apa ya ini? Warnanya abu kok. Abu semua. Abu semua. Iya. Ini kayak warna lebih enggak abu ya? Kalau waktu kecil pasti kayak ada warna coklat, tapi udah besarnya enggak kok. Oh, nanti enggak. Iya. Gitu. Kita lepasin ya. Kita turunin ya. Aja. Tet. Itu ada bingkisan dari Optimac. Oh iya. Sama Fungiderm. Iya. Biar lu pakai. Oh. Lu udah pakai belum? Ini aku udah selalu beli banyak kok. Oh, jadi lu udah pakai. Udah pakai. Sama ini juga aku beli. Ya, ini buat ini tambahan dus, nutrisi, dus, protein ya. Ini biar nafsu makan, ini buat bulu. Ya, Fungiderm ini ya. Cuma jadi ini minyak. Boleh saran enggak kok? Boleh. Kalau buat alaskan kok anggur. Bukan, bisa. Ini soalnya dia bentuknya saset. Iya, saset. Maksudnya botol ya. Iya, harusnya. Udah bilang. Kalau enggak sasetnya lebih gede. Cuman sedikit, katanya dia gitu. Belum dapat botol yang bisa ini soalnya ditembak ya, sama mesinnya. Tapi kalau buat baby is okay kok. Ya. Buat baby begini saya kasih satu. Kasih satu ya. Kasih satu. Heeh. Gitu. Tapi ini buat vitamin bulu, makanya lu punya anjing bulunya cakep-cakep tuh, Tet. Iya, betul. Ya. Oke, kita mau lihat yang lain lagi ya.
Oke, berikutnya. Widih, banyak benar ini rombongannya. Yang ini sama anak Kenjin sama ini anak Samoyed. Bukan kok, Alaskan. Kok cakep begini? Wih. Ini matanya ciput. Kan? Ya tuh. Putih. Putih. All white. All white. Ya? Jantan betina. Ini jantan. Jantan ya. Iya. Oh, lihat tuh matanya enggak hitam nih. Matanya rada coklat. Agak coklat sedikit. Cakep nih, cakep banget tuh. Wih. Ekspresinya. Ya. Ini tunggu gua coba itu. Gemes ya. Gemes ya. Aduh. Gede banget ini, umur berapa, Ted? Ini 2 bulan setengah kok. 2 bulan setengah? Ya, 2 bulan setengah. Tapi yang ini mah udah laku. Oh, udah, udah laku. Udah di-book yang udah ini. Udah di-book kemana? Lari ke Edwin, Jakarta. Jakarta. Ya, ya nanti kalau itu kita nge-vlogin ya, kita gerebek. Ya, ya kita gerebek channelnya. Nanti kita bakal gerebek customer-customer yang beli di sini. Ya, bareng sama breedernya. Nah, breedernya mau memastikan, Koko Teddy ini mau memastikan apakah anjingnya dipelihara dengan baik. Iya, kan? Betul. Sekarang kita kasih, kalau misalnya yang salah kita kasih informasi ya. Oh, ya. Ini salah kandangnya begini. Kandangnya mesti dari emas gitu ya. Nah, ini saudara-saudaranya kok. Ini. Ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Ini jantan betina ini. Yang ini nah. Tuh jantan ya? Jantan. Jantan ya, jantan. Ya. Yang ini jantan juga. Nah, gede lu. Gede. Tuh lihat tuh. Gede. Lihat tulang kakinya kok. Tuh. Ya. Lihat. Ini long hair. Ini long hair kok, anak engine. Anak engine. Sama ya. Mamahnya juga anak mamanya anak Lexus. Oh, oke. Okay. Gitu. Nah satu lagi. Nah yuk, ini warna husky. Ini warna hitam. Hitam tapi ya. Lebih agak abu juga. Ini betina. Ini betina. Ya betina. Ini cakep mukanya. Ya cakep nih. Ya warna gini mirip warna husky ya. Iya. Jadi warnanya apa kontras banget ya tuh lihat mukanya tuh. Iya. Ini. Sama ini nih. Ih tampangnya pinter. Iya. Nah, ya. Nah yang ini. Yang ini jantan. Ini jantan juga kok. Mana ini? Ini. Jantan. Ini mukanya papak pun. Iya. Hmm, Ih cakep banget sih kamu. Lihat kaki itu tuh. Kakinya gede banget kok tuh. Kaki itu. Ya. Umur 2 bulan. Umur 2 bulan. 2 bulan lebih. Iya. Kali ini anak kan lu cakep-cakep deh. Biasanya juga sama cakep sih. Ini lebih cakep. Iya. Oh, ada yang protes tuh. Ada yang protes. Nah, yang ini. Wih. Ini jantan. Oh, ini betina paling besar kok. Ini kayak jantan, Ted. Betina kok paling besar. Maskulin deh ini. Iya. Tuh, tulang-tulangnya juga. Dia punya stopannya yang bikin cakep nih ini, stopannya ya, dalam. Stopannya dalam, betul. Ya. Tuh. Cantik. Tuh, mewah. Wih. Aduh, cakep-cakep banget. Satu lagi. Nah, ini juga warna hitam. Betina. Ini betina. Ini betina juga. Tadi bukan? Hah? Oh, ini ada beda. Ini ada lagi yang betina. Ya, ini coba digendong yang betina satu lagi. Ya, ini nih. Ini betina ya. Satu lagi. Ini ada ini putihnya di sini nih. Lucu banget, Ted. Ini ya. Ada putihnya. Oh, lucu ya. Ada, ini juga ada. Ini, ada. Makanya gua bilang apa yang tadi? Mirip ini 11-12 kok. Ini kembar. Kembar. Ya. Sama-sama betina. Betina ya. Betina. Mirip banget lihat ya. Berdua ini. Tuh lihat tuh. Ya mukanya lucu-lucu. Ini cuman ini hitamnya lebih kerang, putihnya lebih banyak. Iya, betul. Ini juga putihnya juga banyak. Ini juga cakep makanya ini juga cakep. Ini berat loh kok. Ini gua berat loh. Berat ya. Gua tahu gua makanya sengaja lama-lama supaya supaya otot lu keluar dikit. Ini cakep. Ini cakep. Ini ya? Manis ya. Ini ganteng. Iya. Tapi ini betina. Betina. Jadi betina. Ini maskulin banget betinanya. Ih, cakep-cakep banget ya. Ya. Nah, lalu dari tadi belum ngomong harga. Harga range dari berapa sampai berapa? Yang ini harga saya buka di 35 sampai 40 kecuali yang all white. All white di harga berapa? 50. 50 ya. Ya. Jadi antara 35 sampai 40 ya. Kalau all white di 50. Ya. Ya, misalnya minat bisa langsung kontak WhatsApp atau Instagram. Instagram udah kena ban. Oh, ini kok ada yang baru kok. Kemarin Instagram kena, baru ban kok. Ya. Nanti cek di follow ya. Lalu nanti dicek di kontak deskripsi ya. Kebanyakan lu punya Instagram. Soalnya kebanyakan satu udah habis hilang kok. Nah, jadi iya. Gua sekarang ada tiga yang ada baru. Ada tiga ya, buat cadangan ya. Jadi ada yang intinya juga. Ini ada berapa ekor stoknya jadi? Ini Alaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada lagi. Coba keluarin. Siapa lagi? Yang anakan Kenjin juga yang kemarin ikutan show ada. Oh, yang dapet show. Kok. Yang dapat. Dapat best baby. Umur berapa? Umur 3 bulan. 3 bulan lihat dia. 3 bulan. Pipi. Ih, lucu banget lihat kupingnya berdiri satu. Satunya udah lagi berusaha untuk berdiri. Lagi cakep. Ya ini gue cakep. Ih, cakep banget ya ini. Pipi. Badannya short deh. Ted,
Lu mesti bikin taman di sini, bayar 50.000 atau 100.000 orang bisa masuk main sama anak-anak. Jangan kok, bahaya kok. Hah? Takut nanti ada orang habis dari mana malah jadi kena sakit. Oh, nanti nularin penyakit ya. Iya. Bahaya ya. Jadi buat teman-teman jangan pegang anjing, abis pegang anjing satu tempat jangan pindah ke tempat lain, yeah, gitu ya. Takutnya ada penyakit ya. Uh-huh. Ini show nih. Nah, ini sebenarnya dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Gimana ini? Ya ini sebenarnya ini Kenjin kawin sama anak Draco. Kenjin kawin sama anak Draco. Miska punya Rio. Ini masuk warna apa? Ini warna light gray kok. Light gray. Ya, light gray. Oh, jadi bukan itu ya. Bukan putih. Bukan putih ya. Bukan. Karena ini di sini ada warnanya glamor sekali ya. Ini warnanya. Iya. Oh, jadi glamor ini. Glamor karena kayak abunya tapi light gitu. Light ya. Iya. Ini nah, juga. Ini satu lagi yang kemarin ikut kontes. Ya, umur apa? Ini 3 bulan. Oh, 3 bulan. Dapat apa dia ikut kemarin best baby in breed. Best baby. Ya, sama best baby in group. Jantan ya? Jantan. Oh, dapat best baby in group. Ya. Buset. Best menang, baby in group. Menang lawan di grup neraka. Lawan Pom ya. Ya. Akita. Akita. Apalagi ya? Shiba Inu. Tuh. Ini bulunya kok bulunya jadi lebih ke short kok. Kan beda sama itu kan double, yang ini kan lebih fluffy itu kok. Tebel kok ini enggak? Iya, karena ini memang enggak buat show ya. Iya. Terus bulunya lebih pendek tuh kan. Kalau yang show ini quality gini di range berapa harga itu? Ah, kalau ini sebenarnya kita enggak tadinya awalnya enggak buat show kok. Cuman dilihat kok bisa ya yang ini tuh. Ini breedingan Highlander. Oh, si Highlander. Si Rio. Jadi aku bantuin jualin kemarin udah tinggal ini udah laku juga. Oh, udah laku. Tinggal satu ini kok. Berapa itu munculnya? Yang ini tuh kemarin kita lepas di harga 37,5. Oh, enggak mahal juga dong buat show ya. Tapi enggak sebenarnya bukan buat show kok. Jadi tapi kita iseng nge-showin gitu. Pas dilihat enak juga ya gitu. Dapat ya. Heeh. Iya. Oke, kadang selera lu itu salah, Ted. Pilihan lu itu kadang salah. Ya. Orang bagus ya kan lu bilang enggak bagus. Enggak lah kok, ini emang tadinya buat bercandaan doang, buat main-main doang gitu. Tuh ya mewah kan kok. Iya. Tapi bulunya enggak terlalu panjang, ini semi. Tapi ke short lah gitu. Tapi nanti mungkin jadi short kali ya. Iya. Masih bisa keterima ya buat show ya. Betul. Lihat ini lucu banget, lihat. Betul. Ini kayak boneka nih. Iya, itu ini spesial kok, mukanya juga tebal kok. Iya. Tuh, lihat. Yang gua seneng matanya tuh. Iya. Ya matanya jadi cakep. Piu. Iya. Awas mau dimakan kamera. Pipi. Belum ada yang punya kan? Udah ada yang punya. Udah dibeli. Sama orang Jakarta. Jadi kalau mau yang light gray lagi ini kok. Ini bulunya oke. Gitu. Ya, ada lagi yang ada lain? Ada lagi kok. Buset. Masih ada. Umur berapa? Ini anaknya Loki ya. Keluarin anaknya Loki gitu. Dari anaknya Loki, Der. Lihat, mukanya lucu banget ya. Mukanya ya kok, gemes-gemes kan ya kok. Tuh. Hei, kamu cantik banget sih. Ini cantik apa ganteng? Ini cowok atau cewek? Saya juga hampir lupa. Ini cewek loh kok. Cewek, iya mukanya cakep ya. Nih buat teman-teman ya yang pengen beli anjing, apalagi anjing yang harganya cukup oke tapi udah lu tampangnya cakep ya, jangan lupa di TikTokin atau di Instagramin biar jadi artis, terima endorsement, Ted. Iya benar. Iya kan? Benar. Banyak lu yang terima endorsement lu. Benar. Gak usah pikir follower gua cuma 10.000, 15.000, mereka nggak pikir dari situ lu. Iya. Ya, endorse dapat vacuum cleaner, pembersih udara gitu. Iya. Ini siapa ini? Ini anaknya Loki. Mana sih darinya kesini? Ada berapa ekor anak Loki? Ini 2. Udah gede ya? Udah. Berapa udah bulan? Separuh udah pada laku kok. Berapa bulan ini? Ini 3 bulan. 3 bulan kurang. Cuman bulunya lebih ke bulu pendek. Oh. Tuh. Ini Loki sama Bri. Bri itu anaknya Tini. Okay. Tini itu yang kemarin dapat punya Aji. Oh, yang anjing luar, yang anjing top. Ya, yang kemarin dapat best group juga. Aduh. Berat ya? Nih. Angkat dong yang satu yang tadi mana? Hah, yang tadi. Yang mana? Mana dia? Nah itu ya.
aduh. Matanya kayak pakai kacamata. Eh, bukan. Kayak panda matanya ini. Mata panda dua-duanya, kurang tidur ya. Iya. Banyak begadang. Iya, matanya mata panda, lihat. Ini lebih ke siot bulunya. Itu. Iya, sayang. Iya. Aduh. Manja ini, manja. Matanya mata panda. Kamu kurang tidur, Dek. Apa kebanyakan dugem? Yang ini di harga berapa, Dek? Yang ini di 40. 40 ya. Jadi ini buat show, bukan? Iya, ini bisa. Bisa ya? Bisa. Bloodline-nya istimewa ya. Mm. Anaknya Timi. Ini lebih ya anak cucu Timi. Timi. Mm-hmm. Jadi bloodline satu lagi kita punya anak Moira ya. Anak apa? Anak Moira sama anak Moira sama Draco. Ini Ted, ini saudaranya Ted. Morgan. Ted, yang digendong Ted, yang mana? Yang kupingnya ini. Turun ya. Ini ya? Ya. Ini si lucu aja. Ini pilihan gua dah. Dia emang paling cakep ini. Ini pilihan gua dah. Ini paling cakep ini. Iya tuh. Iya, bulat banget ini. Ini jantan betina. Jantan. Iya, cakep banget sih. Hah? Ini belum pada punya. Ini belum. Belum. Ya. Belum. Kemarin kita kan lagi fokus ke show kok. Ya. Jadi saya juga di IG belum saya posting. Wah, ini karena cakep ya. Kalau misalnya ada yang beli, kasih nama Bobby biar kayak gue cakep gitu. Boleh kok, kasih nama Bobby kok. Iya, kasih nama Bobby. Iya, karena dia cakep gitu loh. Kalau cakep boleh pakai nama Bobby ya. Iya, cakep banget ya tuh. Lucu banget tampangnya, liat. Ya, moncongnya tebel. Ya. Tuh. Ada lagi gak ya? Oh, banyak. Lucu ya? Lucu ini. Nanti kepalanya gede ini, Ted. Iya. Ya? Ini bakal gede kok. Gede kupingnya banget. Masih turun. Terus ada lagi, udah ya? Lihat ya, dia tidurnya lucu banget, lihat kakinya. Oh. Ya. Dia lagi mau dibully nih, enggak. Ini siapa ini? Umur berapa ini? Kayaknya udah gede. Pipis. Kayak udah gede itu. Ini 3 bulan. Nih sini juga ada pipis ya. Lihat kayak dulu. Coba pipis ini, pipis. Santuy. Ini namanya Snowy ya. Snowy. Apa kamu ngajak main ya? Hah? Kamu ngajak main. Ini sekarang lagi jelek-jeleknya kok, lagi monkey face kok. Iya, ini lagi jelek, makanya gue bilang umurnya 3 bulan lebih. Mau 3 bulan. Mau 3 bulan. Ini emang lagi jelek-jeleknya, lagi monkey face. Lagi rontok ya. Lagi rontok ya. Iya. Ini udah laku semua sih. Oh, udah laku. Udah laku semua. Kok belum dikirim, Ted? Belum, mau di-showin kok. Oh, mau show. Cuma lagi jelek, lagi monkey face semua ke mukanya tuh. Iya. Tapi larinya enak banget. Iya. Lagi monkey face semua. Ini saudaranya Morgan. Morgan tuh siapa? Morgan yang kemarin ini dapat best grup 2. Best grup 2. Ngalahin import. Ini ada berapa belas ekor jadinya totalnya? Jadinya totalnya berapa ekor nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ekoran kok. 16 sama yang di dalam 2? Iya, 16 ekor. Cuma kalau emang anjing yang buat show gitu kadang-kadang bulunya umur segini jelek banget. Iya. Dia lagi masuk ke ugly stage. Mm-mm. Ya ini adalah pawangnya. Kasih liat dong jenggotnya dong, ya kan? Biar kayak siapa? Biar kayak siapa ya tadi? Biar kayak Rasera. Ah, Rasera. Siapa itu Rasera? Oh, yang dari Amerika Top. Ya, oke. Okay. Ada yang mau ditambah lagi, Ted? Oh, ada kok. Yang gede, Loki. Loki. Kenzo. Loki lagi. Kenzo. Berantem. Hajar dia lagi. Ini the land of Alaska Malamut. Ya. Lihat, ini lucu banget berantem dia. Dibully dia. Si Putih dibully dia. Si Putih dibully. Iya, saya. Iya.
mesti rajin ngepelin nih, cepet-cepet nih. Ini dewasa? Ya, ini anak Kenjin juga kok. Jadi gini, yang ini tuh sebenarnya punya customer. Uh-huh. Dia mau dijual lagi. Oh. Gitu loh. Jadi saya coba bantuin lah. Udah setahun kok umurnya. Udah setahun? Setahun. Di tiara di sini? Di sini, ya. Masuk di sini aja, di sini aja. Kita ke situ aja ya kok ya. Iya, iya. Ini gede banget ini. Oh, ada pintu sini. Bentar, awas ada yang mau keluar. No. Aduh, Kenzo. Namanya Kenzo? Kenzo, iya. Umur setahun nih kayak gini? Setahun, iya. Tunggu. Lincah banget ya? Lumayan kok, lincah kok. Jantan. Kenzo. Bulu ekornya tuh nggak kira-kira, Tet. Iya, kayak kemoceng ya. Lebih kan? Kayak kemoceng ya. Kenzo. Come on, Kenzo. Ini anakan Kenjin pertama ya, Der ya? Kedua. Pertama. Pertama sama si siapa yang kemarin yang dibeli? Wow, aduh gue ditompok. Marco. Tet, gue dimakan, Tet. Tet, gue dimakan. Aduh, dia kejar gue. No. Aduh. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di HiPet Pet Shop Kelapa Gading. Dia sayang banget sama orang. Iya, gue deket. Aduh. Iya. Lihat sini, Der. Tuh. Mana tuh? Iya. Ada makanan enggak? Ya. Aduh. Baik. Aduh, iya. Aduh. Kan gua udah bilang gua dimakan. No. Udah. Gua sayang sama Ko Bobby tuh. Pengen udah stop. Itu. Capek. Aya. Gila ekornya, kira-kira tebelnya. Lihat tuh. Iya. Tebel banget, iya. Umur setahun kok. Mau dilepas ini lagi apa? Rontok sebenarnya kok. Badannya lagi rontok. Saudaranya si Zuri. Bukan Zuri. Oh, Zion ya. Awas. Iya, benar. Saudaranya Zion, Zuri. Ini mau dijual berapa ini? Ini sih sekitar 40-an lah kok. Oh, murah. 40-an. Iya, yang penting disayang aja. Udah jadi padahal ya. Tuh lihat tuh. Oh, lu bisa diem kalau ada makanan ya. Badan gua udah banyak ludah nih. Sip. Second. Bisa second? Second. Bisa dong. Coba lagi deh. Second. Suruh gonggong deh. Bisa enggak? Tahu. Bak. Parking. Ayo second. Second. Kasih dong makanan lo kalau dia udah second dong. Gimana sih lu, Dad? Satu lagi. Udah dia enggak mau lo. Coba mau lihat mukanya, Dar. Dudukin aja, Dar. Cek, suruh sit. Gelap, Dar. Sini, Dar. Di sini gelap. Cakep ya? Dah? Oke, okay, udah beres kok. Beres ya. Beres. Buat teman-teman yang pengen alasan rambut punya Ko Teddy, langsung kontak Ko Teddy di WhatsApp ya. Di WhatsApp boleh. Nanti daftar itunya IG-nya gue taruh di kotak komentar aja deh. Soalnya kalau dipajang gitu ya, nanti dihapus lagi ribet. Enggak lah kok. Ya, mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan sih enggak. Oke, okay, bye. Bye, thank you.